Dalam temu bual bersama penyampai radio RTM pula, Perdana Menteri berpesan supaya keluarga Malaysia terus bersatu dan mempertahankan keharmonian demi kestabilan negara. Sebarang perbezaan perlu dijadikan kelebihan untuk merapatkan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Kita mesti terus kekal bersatu. Stay united. Stay united. Seperti saya katakan, itulah rencah yang paling penting untuk karmon, untuk kestabilan negara. Kekalkan diri kita sebagai individu yang benar-benar merdeka, kerana penjajahan baru bukan secara berbentuk fizikal seperti dulu, tetapi penjajahan baru adalah melalui penjajahan minda dan juga budaya. So kita mesti kekalkan jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. Yang punya jati diri kita sendiri. Menteri